dikosongin dari rumah, dikosongin sama tadi sudah kita saksikan bersama disposal ataupun peledakan terhadap barang bukti bahan peledak yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88. Ini dilakukan mengingat pertimbangan bahwa barang bukti yang tadi kita ledakan adalah barang bukti yang jenisnya high explosive. Tadi yang diledakan itu yang sudah jadi dan siap ledak kita temukan di TKP itu 0,5 kg. Itu dengan suara seperti itu. Dan itu sangat sensitif, dan kalau kita membawanya bergerak ataupun tergoyang, tergoncang, itu juga mudah untuk meledak. Oleh karena itu, dengan keputusan tadi di TKP, maka tim dari Densus 88 bersama kami dari Polres Metro Jakarta Utara memutuskan bahwa terhadap barang bukti bahan peledak yang siap ledak tadi harus kita disposal dan kita ledakan di sekitar lokasi.